Melihat kedatangan petugas gabungan polisi dan Satpol PP, puluhan pekerja seks komersial pelabuhan LCM Ketapang Banyuwangi berusaha menghadang petugas sambil melakukan aksi buka pakaian. Agar tidak menyulut aksi serupa meluas, polisi langsung mengamankan PSK yang nekat telanjang tersebut. Keributan ini memancing perhatian warga setempat. Puluhan warga berdatangan ikut menghadang petugas. Kedatangan petugas gabungan polisi dan Satpol PP di lokalisasi LCM Ketapang ini bertujuan untuk melakukan pemasangan plang penutupan. Namun warga bersikukuh menolak pemasangan plang penutupan lokalisasi LCM ini dengan dalih tempat tinggal mereka bukan lokalisasi. Sambil menari-nari di hadapan petugas, warga beserta puluhan PSK mengancam akan melakukan perlawanan dan akan mencabut kembali jika petugas tetap melakukan pemasangan plang penutupan lokalisasi LCM. Lokalisasi yang di LCM berarti kan di LCM ini dianu, seakan-akan disebarkan bahwa di sini tempat yang kumuh, tempat lokalisasi. Padahal bukan, Pak. Padahal bukan, Jadi itu tindakan kami untuk istilahnya sama warga tetap bertumbuh, tidak setuju, tidak menginginkan adanya pelanggan di LCM. Kalau misalkan tetap dipasang bagaimana, Pak? Kami akan membantah, akan mencabut. Penghadangan ini membuat petugas gabungan polisi dan Satpol PP tidak bisa berbuat banyak, sehingga penutupan lokalisasi untuk sementara ditunda. Penutupan lokalisasi secara berkala adalah program dari pemerintah daerah Banyuwangi guna menekan penularan penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Dari 13 lokalisasi yang ada, sedikitnya 5 lokalisasi sudah ditutup oleh Pemkab Banyuwangi.